Bumi Serambi Mekah. Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD, mengatakan akan menyerahkan surat pengunduran dirinya dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan kepada Presiden Joko Widodo pada 1 Februari sore sepulang dari Aceh. Hal itu disampaikan Mahfud usai diskusi publik tabrak prof bersama kaum muda di Banda Aceh Rabu 31 Januari. Mahfud menuturkan pengunduran dirinya berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024 karena ia mendampingi calon presiden Ganjar Pranowo. Selain itu, sebagai pejabat penyelenggara negara, Mahfud tak ingin mengganggu jalannya pemerintahan. Begitu mendarat dari Aceh ini, besok saya akan langsung menemui presiden. Sore berarti ya, Prof? Ya, sekitar sore begitu. Ya, untuk menyampaikan saja bahwa ya saya ya berterima kasih atas kepercayaan ini. Kemudian untuk melanjutkan apa tugas-tugas ke depan supaya bisa apa Kemenko Polhukam lebih efektif, silakan ditata kembali. Tentu saya akan ya menyampaikan permohonan maaf kalau memang ada kekurangan-kekurangan selama saya membantu beliau. 4,5 tahun menjabat sebagai Menko Polhukam di Kabinet Indonesia Maju, Mahfud mengungkap kesannya akan Presiden Joko Widodo. Kepala negara, menurut Mahfud, sangat terbuka terhadap masalah yang dihadapi. Ia juga mengaku tidak memiliki keluhan apapun selama bekerja membantu Presiden. Dari Banda Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan.